sawahnya tuh awalnya kita maunya kayak mainan anak-anak, tapi lebih ke real, lebih seperti kayak seperti kereta beneran lah gitu loh. Makanya bentuknya dibuat mirip seperti kereta beneran. Terus kalau misalkan kita lihatnya juga di Eropa udah ada ya mini train seperti ini. Nah, kita juga konsepin tuh agak mirip, cuma yang bentuknya di sawah itu belum ada. Jadi makanya kita bentuk setradisional mungkin keretanya seperti ya kereta-kereta zaman Belanda.